Maka Harut dan Marut ialah dua malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji dan mencuba manusia. Untuk menguji dan mencuba manusia dengan perkara yang luar biasa. Sejauh mana manusia itu beriman kepada Allah. Beriman kepada rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah. Ada juga dikenal ulama, ini semua riwayat Israiliyat. Yang tidak ada hadis yang menetapkan betul dan salah. Tidak ada ayat Quran yang menetapkan betul dan salah. Ada yang mengatakan bahawa malaikat mempersoalkan manusia. Bermula daripada Nabi Adam AS. Manusia yang mengerjakan maksiat. Manusia yang mengerjakan maksiat. Pasal apa Tuhan jadikan manusia hidup di atas muka bumi? Tak jadikan malaikat. Kerana malaikat berlomba-lomba taat kepada Allah Ta'ala. Apa guna dijadikan manusia yang gerahkakan Allah Ta'ala? Allah Ta'ala mengatakan, Inni a'lamu ma la ta'alamun. Aku tahu apa yang kamu tak tahu. Di sana ada tugas manusia di atas muka bumi. Yang tidak boleh dilakukan oleh malaikat. Manusia yang diberi akal. Boleh memilih perkara yang buruk dan perkara yang baik di atas muka bumi. Bila malaikat mempersoalkan perkara ini, maka Allah Ta'ala uji malaikat. Bagaimana gamaknya kalau kamu jadi manusia? Lalu diturunkan Harut dan Marut, dua malaikat. Yang diberi kepadanya sifat-sifat manusia. Dan dua malaikat inilah yang membawa ilmu sihir. Berjumpa dengan perempuan, ada nafsu. Kejadian asal malaikat tidak ada nafsu. Mereka tidak sekali-kali derhakakan Allah. Mereka tidak lelaki dan tidak perempuan. Bila Allah Ta'ala beri nafsu, tiba-tiba kedua-dua malaikat ini berzina dengan seorang perempuan di Babil dan membawa ilmu sihir. Ini termasuk dalam kisah Israiliyat. Dan diriwayatkan bahawa kedua-dua malaikat ini meminta supaya mereka dihukum di alam dunia. Kerana maksiat yang dilakukan itu. Untuk diselamatkan di hari akhirat. Ini mengikut setengah riwayat.